Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue lagi ada di acaranya Employee Day Astra Daihatsu Motor. Ya, ini adalah acara 2 tahunan ya? 2 tahunan. Acara 2 tahunan PT Astra Daihatsu Motor. Nah, di samping saya udah ada Pak Tito selaku Ketua Employee Day 2022. Nah, kita tanya-tanya sedikit sama beliau ya terkait dengan acara ini. Halo, selamat pagi Pak Tito. Pagi panjang. Oke. Jadi ini adalah acara 2 tahunan Employee Day ya. Betul. Sempat kita vakum karena ada COVID ya. Ya. Jadi pertanyaan saya, harapannya apa sih dengan diadakannya acara ini ya untuk karyawan ADM sendiri ataupun harapan dari manajemen mungkin ya dan Pak Tito sebagai mewakili ketua dari Employee Day tahun 2002 kali ini. Kan betul. Iya, betul sih. Jadi acara Employee Day memang dikhususkan acara untuk menggather seluruh karyawan. Karyawan ya, bukan keluarga, karena keluarga ada acara sendiri di Family Day. Jadi perusahaan berharap agar seluruh karyawan bisa berkumpul bersama, bersenang-senang bersama dengan mengikuti core value yang disiapkan oleh perusahaan. Nah, kebetulan di tahun ini temanya adalah commitment dan accountability. Jadi acara yang kita buat pun harus berdasarkan core value perusahaan tersebut tanpa mengesampingkan nilai happiness dari karyawan itu sendiri. Dan di assembling divisi di tahun ini Employee Day-nya kebetulan konsepnya adalah sebuah festival. Jadi ada band dari artis, kemudian ada bazar makanan, kemudian ada permainan teams games dan sebagainya yang dikemas dalam sebuah festival yang kami namakan Senja. Senja kepanjangan dari Spectacular Night and Joyful of Assembling Division. Seperti itu, Pak Enji. Oke, tadi beberapa hal sudah disampaikan. Jadi nanti di sini akan ada beberapa acara ya. Banyak ada bazar dan itu pun bazar diikutin sama karyawan pesertanya ya. Jadi karyawan. Jadi punya kesempatan untuk berjualan. Terus ada game-game juga, ada artisnya juga. Ini terkait dengan jargon apa-apa ya? Senja itu jargon apa? Senja ini tagline dari acara kita. Oh, jadi tagline, acara ya. Kita namanya Spectacular Night and Joyful of Assembling dan itu disingkatnya Senja. Oh, Senja. Senja menjadi jargon Employee Day Assembling Division di tahun 2022 ini dan semoga bisa menjadi legacy di tahun ini dan kami harapkan di tahun-tahun ke depan Employee Day-nya akan jauh lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Seperti itu. Nih. Jadi gini Pak Tito. Apa nih? Ini kan di Employee Day ini ada challenge Senja ya. Betul. Ini betul. Sekarang kita tantang nih Pak Tinto. Waduh. Nih. Senja ya kan. Kalau video challenge-nya kan udah ada seberapa senjanya dirimu. Nah sekarang Pak Tinto sendiri nih saya tanya nih. Iya. Pak Tinto, seberapa senjanya dirimu? Seberapa senjanya diri saya? Jadi kemarin teman-teman tidur di sofa. Iya. Saya tidur di lantai. Biar bisa melihat lightning show perform di GR-nya. Oh, seperti isi. Itu Mas Jack. Oh, gitu. Tapi tidak apa-apa, itu kebersamaan. Oke, okay, siap. Oke, terima kasih Pak Tito. Sama-sama. Atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan harapan besar kita semuanya sebagai khususnya karyawan Astra Daihatsu Motor, harapannya mudah-mudahan acara ini berjalan sukses, lancar dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan salah satu momen untuk menyatukan karyawan ADM ya, tanpa membedakan jabatan, golongan, jadi kita berbaur sama-sama. Betul. Oke? Bersenang-senang bersama. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini gue mau edit bapak nih. Paling bukan tanda semata. Oke, tapi ngomong-ngomong Pak, mohon maaf nih sebelum kita resmikan, jiwa saya itu udah Daihatsu banget Pak. Oke. Saya kalau naik Grab, saya lihat mobil bukan Daihatsu, saya cancel. Itu jiwa saya. Nanti benar Pak nih. Benar. Benar. Gak percaya Pak. Kalau saya nanti udah nikah nih ya, nama saya Nia, nama panjangnya saya Nia. Itu cewek. Kalau cowok, saya panggil Max. Nama panjangnya Grand Max. Oke, siap-siap kita akan hitung mundur dari 3 ya. Langsung saja, siap-siap. 3, 2, 1.